Halo semua. Oke, selamat datang kembali di channel Lera Hidayat. Nah, jadi di video sebelumnya kalau kalian lihat, itu saya udah buat video terkait dengan cara membuat NPWP secara online ya, dari awal sampai akhir sampai mendapatkan kartu NPWP digitalnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah selesai melakukan pendaftaran NPWP secara online, kalian akan mendapatkan NPWP berbentuk digital ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini yang ada di video ini. Nah, biasanya kalau kebutuhan kerja, kemudian persyaratan yang lainnya, itu kan membutuhkan NPWP fotokopinya. Nah, maka kalian harus cetak NPWP ya, agar menjadi kartu fisiknya. Nah, sebenarnya untuk melakukan pencetakan kartu NPWP, kalian bisa langsung datang ke kantornya. Nah, ini kalau misalkan kalian ambil di kantor, jadi bentuk NPWP fisiknya seperti ini ya, beda dengan yang kalian dapatkan di email kartu digitalnya. Kalian juga bisa cetak online atau kalian cari fotokopi atau tukang print yang menerima pencetakan kartu. Kalau nggak ada sih kalian bisa langsung melakukan pencetakan via online. Nah contohnya aja misalkan di sini di Shopee kalian mau melakukan cetak kartu NPWP. Di sini tinggal kalian cari aja di sini cetak kartu NPWP ya. Nah maka di sini langsung muncul nih. Misalkan yang ini Nah, kalian lihat dulu reviewnya. Kalau misalkan kalian masih ragu, ya, jadi reviewnya seperti ini nih. Nah, jadi ini orang-orang yang udah melakukan pencetakan kartu fisik NPWP BPJS melalui online, ya, khususnya di Shopee. Ini, nah, jika kalian mau melakukan pencetakan di online, khususnya di sini Shopee, di sini tinggal kalian klik aja beli. Selanjutnya, tinggal kalian pilih aja nih, mau cetak kartu apa di sini bahkan ada KTP KIS BPJS KIP kemudian juga ada kartu nikah dan yang lainnya ya Nah misalkan di sini NPWP selanjutnya kalian pilih aja yang bagian ini ya tempel kartu PVC ya selanjutnya tinggal kalian beli sekarang Nah seperti biasa ya pengiriman silahkan kalian cek untuk alamat pengiriman dan di bawahnya tinggal kalian buat pesanan Nah setelah kalian buat pesanan kalian hubungi Pihak tokonya, atau sebelum order juga, kalian bisa hubungi pihak tokonya. Nah, sebelumnya saya udah hubungi nih pihak tokonya. Nah, jadi nantinya untuk file NPWP kalian itu dikirim melalui email ya. Kalian akan diberikan email untuk mengirim filenya ya. Nah, ini dia, saya udah order juga, saya udah kirim filenya ya. Nah, jadi untuk subjek, silahkan kalian isi nomor pesanan. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal tunggu aja pesanan kalian diproses ya. Dan kalian, seperti biasa, bisa cek status pengirimannya. Nah, ini untuk status pengirimannya, ya. Jadi, tinggal tunggu aja paketnya sampai mungkin. Kalau misalkan kartunya udah sampai, bakal saya review ya di channel ini. Silahkan kalian subscribe aja. Oke, teman-teman, itu aja terkait dengan cara cetak kartu NPWP online, ya. Semoga bermanfaat informasi untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Silahkan subscribe aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.